Relax TV. Apakah yang dikatakan sebagai Yahudi Bani Israel dan siapakah yang dikatakan Yahudi yang non Bani Israel ataupun disebut sebagai Yahudi Zionis? Baik, sejarah awal yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai contoh. Kalau kita mempelajari dan menelusuri sejarah para anbiya, iaitu sejarah para-para nabi, sejarah para-para rasul dan sejarah para utusan-utusan Allah, maka untuk melahirkan dan mengeluarkan kelompok daripada nasab ataupun salasilah keturunan Bani Israel, kita harus berpegang pada satu kedudukan yang paling kukuh, iaitu merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, bila kita sebut tentang Nabi Allah Ibrahim, di dalam sejarah ataupun literature Islam, kita mengetahui bahawa Nabi Ibrahim ini berasal daripada bumi Faddam Aram ataupun disebut sebagai bumi Babylon. Inilah bumi asal yang dihuni oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sekarang dalam wilayah geografi perbatasan negara Iraq. Di sinilah Allah mengutuskan Nabi Ibrahim untuk menentang kesombongan, untuk menentang seorang makhluk Allah, seorang maharaja yang bernama Namrus. Yang ni sedia maklum bagi kita dalam sejarah. Selepas berlaku peristiwa pembakaran Nabi Allah Ibrahim akibat penentangan terhadap Namrus, maka Nabi Ibrahim telah melakukan penghijrahan. Nabi Ibrahim membawa sebahagian besar ahli keluarga dia, termasuk isteri dia, iaitu siapa isteri Nabi Ibrahim? Sarah, yang bahasa Melayu kita selalu letak Siti kat depan. Siti Sarah pun kita faham, Sarah pun kita faham. Di samping itu, Nabi Ibrahim juga membawa adiknya Harun. Harun ni bapa kepada Nabi Lut alaihi salam. Jadi sini nampak bagi kita bahawa Nabi Ibrahim itu ialah bapa saudara kepada Nabi Allah Lut alaihi salam. Mereka melakukan perjalanan ke arah utara. Kalau kita ikuti peta dan sempadan geografi sekarang, daripada Iraq mereka melangkaui perjalanan dan perbatasan ke arah bumi Syria. Mereka turun daripada Lebanon, mereka turun ke Israel, mereka turun ke Palestin, dan kemudian mereka masuk kawasan utara Mesir. Di sinilah berlaku perampasan, iaitu perampasan Sarah daripada Maharaja Mesir pada waktu tersebut, yang mana cerita ini saya kata sedia maklum bagi kita melalui kisah merampasnya Sarah daripada Maharaja Mesir, inilah membawa kepada Nabi Ibrahim dianugerahkan Hajar. Nabi Ibrahim dianugerahkan Hajar, kemudian dikahwini Hajar sebagai isteri yang kedua. Dan di sini kita harus memahami satu benda. Bila Nabi Ibrahim berada dalam wilayah Mesir, tidak dapat tidak perkara yang paling sinonim dan paling dekat dengan Mesir ialah Fir'aun. Adakah yang merampas Sarah pada waktu tersebut adalah keturunan-keturunan daripada dinasti ataupun kerajaan Fir'aun? Tidak. Sebenarnya zaman Nabi Ibrahim masuk ke dalam wilayah ataupun daerah Mesir, dia ialah zaman awal pemerintahan Hyksos. Hyksos ni memerintah hampir 500 tahun di Mesir. Kalau kita ikuti daripada awal sejarah dinasti Mesir, dia ada zaman dinasti Mesir Hilir, ada zaman dinasti Mesir Hulu, baru masuk kepada dinasti yang pertama, sampailah kepada dinasti yang ke-17. Bila penghujung dan berakhirnya dinasti ke-17, waktu inilah satu bangsa yang dipanggil sebagai bangsa Hyksos
Asalnya mereka adalah bangsa yang menumpang di bumi Mesir, tapi lama kelamaan mereka mengumpul bala tentera dan kekuatan, mereka berperang dengan dinasti Mesir. Akhirnya kemenangan berada di pihak Hyksos. Jadi Hyksos ambil alih sementara pemerintahan kerajaan Mesir sampailah berlangsungnya lebih kurang hampir 500 tahun. Bila mereka tewas, barulah naik dinasti pemerintahan Fir'aun yang bersambung daripada hak 17 yang tewas tadi. Jadi hak naik hak baru ni dinasti Fir'aun yang ke-8, yang ke-18. Sebab itulah kalau kita ikuti sejarah Al-Quran sebagai contoh, bila kita baca kisah-kisah Nabi Musa, sering naik nama-nama Fir'aun. Tapi bila kita baca kisah-kisah Nabi Allah Yusuf, sedangkan Nabi Allah Yusuf berada di bumi dan di tempat yang sama, di bumi Mesir, tapi satu nama Fir'aun pun tak pernah keluar dalam sejarah kisah Nabi Yusuf. Wah. Sebab zaman Nabi Yusuf ialah zaman pemerintahan Hyksos, bukan zaman pemerintahan Fir'aun. Jadi Fir'aun pada zaman Nabi Allah Musa adalah Fir'aun ketiga pada dinasti ke-19, merujuk kepada Fir'aun yang bernama Ramses II. Walaupun demikian, ada perbahasan-perbahasan yang panjang. Kalau kita ikuti ciri-ciri Fir'aun yang terdapat pada zaman Nabi Musa, ada yang mengatakan, terutama dalam tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahawa Fir'aun Nabi Musa bernama Al-Walid bin Mus'ab. Tu yang pertama, nama dia Al-Walid bin Mus'ab. Bila saya rangkum ataupun connectionkan dengan senarai dinasti Fir'aun-Fir'aun dan nama-nama Fir'aun, Walid bin Mus'ab ini ada dalam kerajaan Hyksos sebenarnya. Tapi ini pandangan daripada ulama-ulama yang memerlukan penelitian, yang memerlukan perkajian yang panjang tentang sejarah dinasti dan ketamadunan Fir'aun itu sendiri. Jadi secara ringkas, dapat Hajar. Bila dapat Hajar, kembali semula ke bumi Kanaan. Bila saya sebut bumi Kanaan, agak-agak di mana Kanaan ni? Kanaan tu merujuk kepada Palestin sekarang. Itulah bumi Kanaan. Jadi saranan daripada Sarah, yang Sarah ni mandul. Sarah ni tak mampu untuk memberikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim. Bila dah dapat Hajar, maka Sarah sendiri yang menyarankan kepada Nabi Ibrahim supaya memperisterikan Hajar. Baik, bila Nabi Ibrahim memperisterikan Hajar, dalam tempoh waktu yang singkat, Hajar ni mengandung. Cuba bayangkan perasaan seorang isteri, memang dia yang suruh kahwin dua. Tapi dalam keadaan dia ni mandul, hak suruh kahwin dua pula, muda lepas tu mengandung pula. Bagaimana perasaan dia? Kecemburuan itu tinggi walaupun isteri di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul. Akibat kecemburuan tersebutlah seolah-olah Sarah ingin memisahkan Ibrahim dan Hajar. Lantas ini ditunaikan oleh Nabi Ibrahim dengan membawa Hajar ke satu tempat lembah yang gersang yang dikenali sebagai Bakkah. Hari ini kita sebut sebagai Mekah. Di sinilah ditinggalkan Hajar dan anak yang masih kecil iaitu Ismail. Jadi berlakulah peristiwa lari-lari anak tu yang kita buat dalam ibadah haji dan ibadah umrah yang dinamakan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian kembali semula ke bumi Kanaan, tinggallah dua beranak tu. Jadi kembali semula untuk tempoh beberapa tahun, kemudian datangnya malaikat memberitakan hal yang mengembirakan bagi pasangan Ibrahim dan Sarah, bahawa Allah akan mengurniakan kepada mereka anak. Jadi daripada Sarah lahirlah Nabi Ishak. Baik, bila sebut Ishak, Ishak ni dalam bahasa Ibrani bahasa Arab bermaksud yadhak. Apa maksud yadhak? Yadhak ni ketawa.
Ketawa sebab apa? Sebab pertama kali Sarah menerima perkhabaran bahawa dia yang mandul, dia dah berusia lanjut ni, tiba-tiba Allah nak bagi anak, Allah nak bagi mengandung, seolah-olah lepas menerima perkhabaran tersebut dia ketawa. Ketawa kegirangan kerana seolah-olah ini suatu perkara yang tidak disangka-sangka bagi diri dia. Jadi Nabi Ibrahim melalui Sarah adanya Ishak, Nabi Ibrahim melalui Hajar adanya Ismail. Sekarang perbezaan dia antara Ismail dan Ishak, siapa lebih tua? Ismail confirm lebih tua sebab dia lebih awal lahir lagi sebelum dihantar oleh bapaknya Ibrahim ke Mekah. Dan dalam fakta sejarah, beza antara umur Ismail dan Ibrahim ialah Ismail lebih tua 14 tahun daripada umur Nabi Allah Ishak. Jadi selepas berlangsungnya peristiwa tersebut, sekali lagi Nabi Ibrahim menuju ke bumi Mekah. Waktu ni umur Nabi Ismail lebih kurang 17 tahun. Waktu kali kedua inilah berlakunya perintah daripada Allah supaya Ibrahim dengan dibantu oleh anaknya Nabi Ismail supaya membangunkan kembali Kaabah, buat kali yang kedua. Di atas base yang lama, tapak yang lama, foundation yang lama. Kerana sejak zaman sebelum Ibrahim ni, sejak zaman Nabi Adam dulu dah ada Kaabah, dah ada binaan, walaupun tidak secantik zaman Nabi Ibrahim, tidak sebesar zaman Nabi Ibrahim, tidak sekukuh zaman Nabi Ibrahim. Yang ini jadi hilang, yang ini jadi rosak, yang ini jadi musnah akibat berlakunya peristiwa banjir besar Taufan Nabi Nuh alaihi salam yang memusnahkan sebilangan besar kawasan semenanjung Arab, kawasan di Iraq sekarang, kawasan di Iran, Syria dan kawasan-kawasan yang sehampir dan sewaktu dengannya. Jadi berlakulah peristiwa pembinaan Kaabah buat kali kedua. Bila yang Nabi Ibrahim nak buat ni lebih besar, yang Nabi Ibrahim nak buat ni lebih tinggi, jadi bila sampai peringkat hak atas-atas tu, Nabi Ibrahim tak sampai, tak capai tangan dia nak letakkan batu-batu asas binaan Kaabah. Jadi dia ambil satu batu besar, dia letak tepi Kaabah, dia panjat atas batu tu minta Ismail tolong pas kat dia batu untuk dia bina. Jadi lama kelamaan akibat dia duk naik turun atas batu tu, melekatlah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi bekas tapak kaki itulah yang kita pi Mekah sekarang ada duk di sudut depan antara rukun Hajar Aswad dengan rukun rukun Iraqi. Dengan rukun Iraqi tu ada depan tu sikit makam Ibrahim. Bagi kita orang Melayu ni, yang sinonim sebut makam ni, kita duk ingat ke? Kubur. Tapi pasal apa? Bulat, pasal apa? Kecil. Rupa-rupanya makam di sini bukan merujuk kepada kubur, tapi makam ni ialah bekas tapak kaki Nabi Ibrahim sewaktu membina binaan Kaabah bersama anaknya Nabi Allah Ismail dulu. Baik, sekarang ni, daripada Nabi Allah Ismail, kita tahu jurai salasilah dan nasab ini melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dari jurai Nabi Allah Ibrahim menerusi Ishak ni di kemudian hari berkahwin dengan seorang perempuan, isteri dia nama Rifqah binti Batuil. Isteri Nabi Allah Ishak, Rifqah binti Batuil. Jadi dengan Rifqah ni dapatlah dua orang anak. Sebenarnya dua ni bukan asing-asing, tapi anak kembar. Yang abang diberi nama Aish ataupun juga disebut sebagai Aisu. Adik dia ni Nabi, iaitu Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Allah Yaqub ni lahir kembar, abang yang mendahului kelahiran sebelum beliau ialah Aish. Di kemudian hari terjadi perselisihan. Jadi Aish ni meninggalkan keluarga menuju ke arah barat. Dialah dikenali sebagai Abu Rum, bapa yang melahirkan keturunan-keturunan Rum.
iaitu Ais. Manakala Ishak ni, manakala Yakub ni, dia kembali semula ke tempat bapak dia, Nabi Allah Ibrahim tu, iaitu Faddam Aron. Di situ tinggal bapak saudaranya yang bernama Laman satu riwayat, Laban satu riwayat. Jadi kalau orang sebut Laman pun memang ada dalam riwayat, kalau orang sebut nama dia Laban pun memang ada dalam riwayat. Dia ni abang kepada mak dia. Mak dia tadi nama apa? Isteri Nabi Ishak, Rifqah. Jadi Laman atau Laban ni abang kepada Rifqah, bapa saudara kepada Nabi Allah Yakub. Jadi bila pi ke sana, orang yang mula-mula dia jumpa ialah anak Laban, sepupu dia, iaitu siapa? Rahil nama dia. Jadi pandangan pertama tu dia dah suka Kak Rahil. Dia rasa berkenan Kak Rahil. Jadi bila dia duduk lama dengan bapa saudara dia, bapa saudara dia pun nak kahwinkan dia dengan anak perempuan dia. Harapan dan cita-cita agar pak saudara dia ni sudi kahwinkan dia dengan Rahil. Tapi mungkinlah walaupun negeri Sembilan tak ada lagi masa tu, jadi adat masa tu pun dia biasa kahwin kakak dulu. Jadi Rahil ni adik. Jadi kakak dia nama apa? Kakak dia nama Layyah. Jadi bapa kahwinkan dengan Layyah. Jadi bila kahwin beberapa tahun, nampak ketidakceriaan, ketidakseronokan pada diri Nabi Allah Yakub. Jadi dikahwinkan pula dengan adik, iaitu Rahil tadi. Ingat, syariat masa tu membenarkan kahwin dua beradik serentak, jangan buat perangai hari ni. Pak Din nampak tiga-tiga anak Pak Din tu cantik semua-semua. Sekali angkat lagu mana? Tak payah. Boleh nak angkat adik-beradik sama ada bercerai atau meninggal. Baik. Dah kahwin dengan Layyah, dah kahwin dengan Rahil. Sampai masa Nabi Ishak panggil semula Nabi Yakub kembali ke bumi Kanaan, bumi Palestin. Jadi bapa ni sayang kepada dua anak-anak dia, lalu dibekalkan dengan dua orang pembantu. Satu nama Zalfah untuk Layyah, satu nama Balhah untuk Rahil. Jadi tak dan ke mana-mana, sampai tengah jalan kahwin empat-empat. Jadi isteri Nabi Allah Yakub ni empat orang. Yang pertama tadi Layyah, yang kedua Rahil, tiga Zalfah, empat Balhah. Baik. Layyah ni enam orang anak. Yang pertama Raubin, Syam'un, Levi, Yahuza, Izakar, Zebulun. Enam. Rahil, Nabi Allah Yusuf dengan adik dia Bunyamin. Zalfah, Jad dengan Ashir, Balhah dan Naftali. Okey, inilah sebenarnya 12 keturunan Bani Israel. Ni hak betul-betul the real keturunan Nabi Allah Yakub alaihi salam. Dalam bahasa Arab, Bani ni anak-anak. Israel tu Nabi Allah Yakub lah. Pemahaman kalimah dan perkataan Israel di sisi kita orang Islam tak sama dengan pemahaman kalimah dan perkataan Israel di sisi Bani Israel sendiri. Dalam satu kitab awal mereka merujuk kepada Taurat 5 Nabi Allah Musa alaihi salam, dikatakan pada suatu ketika dahulu Tuhan turun ke bumi menyamarkan diri sebagai manusia. Jadi bila Allah ataupun Tuhan ni turun sebagai manusia, dia ajak Nabi Allah Yakub berlawan dengan dia, bergusti dengan dia. Saya sebut awal-awal ni Israiliyat yang direka-reka, yang ditambah-tambah. Jadi bila berlawan dengan Nabi Allah Yakub, kalah Tuhan. Patah peha kanan Tuhan, dimenangi oleh Yakub. Inilah kata-kata masyhur yang keluar, yang hari ini dipegang oleh sebahagian besar Bani Israel. Sesungguhnya selepas ini kamu sesekali jangan lagi dipanggil dengan nama Yakub, tetapi kamu dipanggil dengan nama Israel, yang bererti kamu yang mengalahkan Tuhan. Kalau sebenar dalam bahasa Ibrani, Israel bermaksud hamba Allah, sama dengan Abdullah dalam bahasa Arab. Ni pemahaman kita tentang kalimah Israel.
Tetapi Yahudi-Yahudi, Zionis dan sebahagian besar Bani Israel masih memegang pemaknaan kamu yang mengalahkan Tuhan. Sebab tu sifat, sikap dan perangai mereka hari ini memang ke arah ciri-ciri tersebut, asyik cuba mencabar Tuhan, mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok 12 keturunan ni, yang paling penting Levi, Yahuza, Yusuf. Sebab dalam Taurat yang 5 ada khusus bab Levi. Sebab Levi ni salah satu keturunan yang melahirkan para nabi dan rasul. Biasa keturunan Yahuza melahirkan raja dan pemimpin. Contoh Nabi Musa, Levi. Nabi Allah Harun, Levi. Yahuza, raja dan pemimpin. Contoh Nabi Allah Daud. Dia jadi nabi, dia jadi raja. Nabi Allah Sulaiman, dia jadi nabi, dia jadi raja. Dua nabi ni keturunan Yahuza. Tapi sebahagian besar adalah keturunan Levi. Ada juga sebahagian nabi keturunan Bunyamin. Contoh, masa zaman Nabi Musa, ada seorang watak nabi yang bukan rasul, iaitu Yusha' bin Nun bin Yufraim bin Yusuf alaihi salam. Nabi Yusha' bin Nun, hak teman Nabi Musa tu, cari Nabi Khidir, hak tukang bawa ikan tu, dia cicit Nabi Allah Yusuf, Yusha' ni. Baik, inilah keturunan asal 12 Bani Israel. Sekarang sampai kepada pengetahuan kita tentang satu kaum Yahudi yang kita panggil Yahudi Zionis. Sebenarnya siapakah Yahudi Zionis? Di sinilah pemahaman dan penelitian serta pengkajian perlu dilakukan. Adakah 12 keturunan Yahudi Bani Israel ini terlibat secara langsung atau sememangnya tidak ada hubung kait langsung antara 12 Bani Israel dengan Yahudi Zionis sekarang? Baik, tak ada sebenarnya. Tak ada kena-mengena pun 12 Bani Israel tu dengan Yahudi Zionis sekarang. Tapi di depan ni Yahudi Zionis tak kira siapa pun boleh reka. Zionis ke, Zionos ke, Zionun ke. Dari serpihan mana mereka berasal kalau bukan dari 12 keturunan Bani Israel. Sebenarnya Yahudi ini adalah Yahudi yang cuba ditambah menjadikan keturunan yang ke-13. Sengaja diada-adakan, sengaja difaktakan. Baik, sekarang kita nak telusuri Yahudi Zionis. Sebagai contoh, banyak sebenarnya di kalangan Yahudi-Yahudi yang bukan non-Israel. Kita tengok awal abad sebelum diutuskan Nabi Muhammad, lebih tepat tahun 523 Masihi, berlaku dalam daerah Yaman. Di Yaman ada seorang raja yang nama Zunuas. Yang memerintah Yaman pada waktu tersebut menganut agama Yahudi sehingga terjadinya kezaliman dan penindasan terhadap orang-orang Kristian. Dengan bahasa yang mudah, bila Nabi belum lahir, orang-orang Kristian yang beriman ini sebenarnya juga merujuk orang-orang Islam. Jadi cerita ini cerita yang masyhur. Mungkin kita tak pernah kenal Raja Zunuas, tetapi cuba baca kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, raja yang bunuh budak tu, itulah Raja Zunuas. Hak budak tu sebenarnya nak dilantik sebagai pengganti ahli sihir raja kan. Dia suruh pergi belajar, tapi budak tu tak belajar pun. Budak tu pergi belajar dengan orang lain. Orang tu ialah orang Kristian masa tu, memang orang Islam lah. Lepas tu Zunuas ni marah, dia cuba bunuh budak tu dengan macam-macam cara. Ada dia pergi letak atas bukit, hempak turun tak mati, ikat tangan, ikat kaki, bawa naik kapal pergi ke laut, cuba lemaskan, tiba-tiba sampai ke pantai tak mati, bakar dalam api tak mati, bubuh dalam kandang singa, kandang rimau pun tak mau makan. Last kali budak tu kata apa? Kalau betul-betul kamu nak bunuh aku, kena bunuh depan orang ramai. Kamu ikat aku, kemudian lepaskan anak panah. Dan panah tepat-tepat kena di tengah-tengah dahi. Sambil lepaskan anak panah, baca Bismillah. Jadi akibat dipanah dan mati itulah yang menyedarkan orang ramai bahawa agama dan akidah yang dibawa oleh budak tu ialah akidah yang betul dan benar, yang menyebabkan ramai beriman.
Zunwas ni nak tewaskan seorang, tapi akibat dia, dia terpaksa terima pengkristianan atau dengan bahasa yang mudah, pengislaman secara besar-besaran. Akibatnya dia menghukum semua yang masuk Islam tu dengan digalikan lubang yang besar, dibuat unggun api yang besar, umban sekok-sekok. Inilah dikenali sebagai peristiwa Ashabul Ukhdud tu. Kutila Ashabul Ukhdud tu, itulah. Akibatnya ada 2-3 orang yang terlepas, tak dan dibakar, melarikan diri. Lalu mereka ni minta bantuan dengan Byzantium. Siapa Byzantium ni? Byzantium ni Rom. Mereka sinonim dengan Yahudi ke Islam ke Kristian? Byzantium Kristian. Jadi mereka minta bantuan dengan Byzantium, jauh jalan. Tapi Byzantium kata, aku tak mau campur tentang urusan kamu. Sebenarnya, kalau ni kes Kristian sama Kristian, okey. Tapi sebab raja zaman Nunwas ialah Yahudi, takut jadi benda lain. Jadi aku sarankan kepada kamu kembali semula minta bantuan negara sebelah laut jiran kamu tu. Apa? Habsyah Raja An-Najasyi, agama Kristian. Minta Habsyah Najasyi tolong kamu. Jadi dengan susah payah sampai ke Yutofia, sampai ke Habsyah, sebab itulah berlakunya penyerangan kerajaan Habsyah terhadap Yaman. Jadi dihantar ketua panglima perang nama Arya. Pembantunya ialah Abrahah. Ini nak start cerita ni. Abrahah Al-Ashram. Asalnya Habsyah tak ada kena-mengena dengan Yaman. Tapi bila kes ni, dihantar Arya dengan pembantu dia Abrahah serang Yaman, serang Raja Zunwas, akhirnya Raja Zunwas tewas. Jadi Yaman menjadi wilayah teritori Habsyah, dijaga oleh Arya, dijaga oleh Abrahah. Di kemudian hari terjadi perselisihan dan persekitaan antara Arya dengan Abrahah, akhirnya Arya tewas di tangan Abrahah. Jadi bila Abrahah memerintah, waktu inilah dia tengok orang-orang di sekitar Jazirah Arab tu dari pelusuk penjuru dunia pergi ke satu tempat untuk menunaikan ibadat haji. Hak inilah dia cuba buat apa? Dekat Yaman. Dia cuba buat Kaabah dia sendiri. Kaabah daripada emas besar, tapi seorang pun tak pergi buat haji. Tetap pergi sana. Atas kecemburuan tersebutlah beliau menyerang. Hak ni kes. Maksudnya dekat-dekat aja kisah ni. Kisah ni bertaut antara Ashabul Ukhdud selang dengan penyerangan Kaabah. Okey. Sekarang ni, kalau kira Yahudi hak duduk di zaman-zaman Zunwas tu, Yahudi Bani Israel 12 ke? No. Maksudnya dah ada Yahudi. Lebih jauh, kawasan Afrika, kawasan Habsyah tu, Afrika Utara, banyak Yahudi. Antaranya Jawara. Nama suku Yahudi. Antaranya Nafusa, nama suku Yahudi. Kahina, nama suku Yahudi. Ni antara suku-suku paling awal di Afrika dahulu, kawasan Habsyah dan kawasan sekitar yang jadi Yahudi. Tapi mereka non-Bani Israel. Inilah disebut sebagai Yahudi Mizrahi, Yahudi Timur. Termasuk Yahudi Mizrahi ialah Yahudi Yaman, Yahudi Lubnan, Yahudi Syria, Yahudi Iraq, Yahudi Parsi, Yahudi Bukhari. Kawasan-kawasan timur. Atas sekali, Yahudi apa? Ashkenazi. Inilah sebenarnya asalnya Yahudi Khazar. Inilah keturunan Yajuk-Majuk ni. Antaranya Hitler, Ashkenazi. Hak geng-geng komunis, Karl Marx, Ashkenazi. Stalin, Ashkenazi. Siapa lagi? Lenin, Ashkenazi. Bill Gates, Ashkenazi. Kebanyakan Ashkenazi hak geng-geng popular. Geng-geng hak mendominasi dunia ialah Yahudi Ashkenazi. Asalnya Jerman dan Rusia. Tapi dia lebih kepada semenanjung Iberia. Pergunungan Kaukasus. Okey. Yahudi Khazar ni bukan Yahudi 12. Tapi satu fakta yang saya jumpa, mereka ni seolah-olah masih ada sisa-sisa Yahudi yang 12. Ingat tak kes Nabi Musa? Waktu dia turun daripada Bukit Tursina, Samiri buat patung lembu.
Jadi Nabi Musa mengusir Samiri dan pengikut-pengikut dia. Maksudnya ada lagi Yahudi yang tak mau ikut Nabi Musa, ikut belakang Samiri. Jadi Samiri berhijrah tu dikatakan dia tetap keturunan hak 12 tu sebab asal geng-geng Nabi Musa. Kata setengah riwayat, keturunan hak serpihan itulah yang jadi ni. Bila mereka asimilasi dengan penduduk setempat, maksudnya darah Yahudi tu masih ada. Tu satu riwayat. Tapi riwayat lain kata Yahudi Khazar. Baik. Bila sebut Yahudi Khazar, kita kembali dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi sebut ada satu bangsa yang selalu diserang tak? Dan bangsa ni minta tolong dengan siapa? Iskandar Zulkarnain, kerana ada satu bangsa yang menyerang mereka, memusnahkan mereka, merosakkan mereka, merujuk kepada Ya'juj Ma'juj. Nak memahami tempat asal Ya'juj Ma'juj, kita perlu tengok kriteria bangsa yang minta tolong. Kriteria bangsa yang minta tolong cukup cekap dalam bidang apa? Bawakan kepada aku tembaga yang dicairkan. Maksudnya, kumpulan-kumpulan ni pakar dah. Bahagian besi, bahagian tembaga. Dan bila kita ikuti fakta-fakta sejarah, dia lebih menunjuk kepada bangsa Slavia. Ataupun disebut Skytia. Slavia, Skytia. Kawasan-kawasan ni je. Semenanjung, Iberia, iaitu kawasan utara Georgia. Okey, sekarang ni Ya'juj Ma'juj ni dah keluar ke belum? Kalau kita tengok urutan-urutan peristiwa akhir zaman, seolah-olah dia tu lepas Nabi Isa dulu baru tu keluar Ya'juj Ma'juj kan. Sekarang ni ada satu surah dipanggil surah Al-Anbiya. Ayat 95 ayat 96 boleh rujuk. Amat mustahil untuk penduduk sesebuah negeri untuk kembali semula sehingga dibukakan tembok ataupun benteng Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka akan turun daripada tiap-tiap tempat yang tinggi dengan laju. Okey. Penduduk bermaksud orang Yahudi. Negeri yang dimusnahkan merujuk Baitul. Amat mustahil bagi orang-orang Yahudi. Mustahil, Allah kata, bagi orang Yahudi untuk kembali semula. Seolah-olah menghidupkan balik, membangunkan balik negeri yang dah kami musnahkan, Baitul Maqdis. Tapi perkara itu tak jadi mustahil dan boleh berlaku sehinggalah kami dah buka pintu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dan hari ini negara Israel dah tertubuh pada tahun 1940. Maksudnya pintu ni dah lama terbuka. Lebih awal hadis Zainab binti Jahshin, isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah tu, dia kata Rasulullah masuk ke dalam kamar atau bilik aku dalam keadaan muka yang merah, muka yang berlainan. Lalu Rasulullah sebut, wailun lil Arab min syarrin qadik taroba. Celakalah bagi bangsa Arab. Nabi tu bangsa apa? Nabi pun bangsa Arab, tapi inilah kalimah sabdaan yang keluar dari mulut Nabi. Celaka bagi bangsa Arab, sesungguhnya kejahatan makin mendekati mereka. Dan anda pun perlu tahu hari ini apa dah berlaku kepada bangsa-bangsa Arab secara keseluruhan. Kalau mereka tu tidak dimusnahkan, kalau mereka tu tidak dihancurkan, kalau mereka tu tidak diapa-apakan, sekurang-kurangnya pemimpin bagi negara yang tidak diapa-apakan itu sekadar menjadi puppet, sekadar menjadi hamba bagi sistem mereka. Pasal apa? Semakin mendekat, hari ini dah terbuka tembok Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan menghubungkan jari telunjuk dengan jari ibunya. Besar ni dah pecah. Kalau zaman Nabi pecah besar ni, zaman kita bukan kata pecah, dia dah lama keluar dah. Okey, Ashkenazi, dulu ada kerajaan Khazar abad ke-7. Kerajaan Khazar memang ada lah. Khazariah Empire. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, salah seorang khalifah Abbasiyah telah minta Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Pernah dengar Khawarizmi kan? Khalifah mengarahkan beliau supaya pergi kepada kerajaan Khazar. Tujuan dia untuk meneliti apakah sebenar yang terselindung di sebalik Khazariah Empire. Satu lagi nak cari apa? Nak cuba analisa tembok Ya'juj dan Ma'juj yang terselindung di sebalik Khazariah Empire. Masa tu dia diberi kebebasan untuk mengkaji, untuk menganalisis, sebab Raja Khazariah waktu tersebut bernama Turkhon. Dia bagi kerjasama. Sebab apa? Khazariah berada di celah dua kerajaan besar. Kerajaan apa?
belah selatan dengan tenggara wilayah kekuasaan Islam. Khalifah Abbas Basiyah. Kalau bahagian barat dan barat daya, yang ni Bizantium. Mereka diapit oleh seolah-olah Islam dan Kristian. Tapi Khazaria non-religion. Dia penganut paganisme dengan syamanisme. Syaman ni tok pemua, dia lebih suka benda-benda khurafat, benda-benda sihir. Kedudukan dia tu memang strategik. Tapi suka duka dilalui oleh dua kerajaan inilah. Sebab tu bila hak ni mai nak buat eskawansi ataupun penelitian, dia boleh bagi secara mudah. Byzantium merujuk kepada Rom. Rom terbahagi kepada dua. Satu Rom Barat, satu Rom Timur. Yang akan bergabung dengan tentera Islam dalam perang besar akhir zaman, Rom Timur kan Rom Barat? Rom Timur akan bergabung dengan tentera Islam. Hani akan bergabung dengan kita. Hani lebih mesra dengan Islam sebenarnya. Hani merujuk pada apa sekarang agak-agak? Hak sesuai. Bahagian timur, kuasa besar, Ortodok. Rusia, Turki, Syria. Lepas tu Rom Vatikan ni, NATO, UN dan bangsa-bangsa Arab hak menyebelahi Rom Barat. UAE, Oman, Arab Saudi, itu bahagian belah blok barat. Okey, lama kelamaan, yang ni datang, yang ni pun datang. Atas undangan Raja Khazar. Dia Khazar ni jadi Yahudi abad ke-9. Dia start abad ke-5 lagi. Tapi abad ke-7 dan ke-8 ni, Maharaja Khazar nama bulan, dia jemput wakil Kristian, wakil Islam, dia jemput wakil Yahudi untuk mendengar tentang akidah dan teologi agama masing-masing. Seolah-olah dia berasa nak beragama, dia nak pilih dah. Daripada tiga agama tu, hak mana terbaik? Mari ulama Islam cerita hal kamu, akidah Islam lagu mana? Mari Rabbah Yahudi cerita pasal Yahudi lagu mana? Mari Kristian cerita pasal Kristian. Akhirnya dia pilih hak mana? Dia pilih Yahudi. Why dia tak pilih Islam? Why dia tak pilih Kristian? Sebab bagi dia, Yahudi salah satu daripada tiga agama Samawi dan dihormati oleh Kristian dan Islam. Yang sebenarnya, Yahudi ini sebagai tempelan politik semata-mata. Sedangkan, roh hati dan jiwa masih mengamalkan paganisme dan syamanisme. Inilah Yahudi-Yahudi Zionis di kemudian hari, iaitu Yahudi-Yahudi Khazar. Hanilah hak membentuk kerajaan haram Israel 1948. Tak ada kena-mengena dengan 12 Bani Israel. Keturunan 12 Bani Israel pergi mana habis? Penipuan terpaksa direka untuk peristiwa Holocaust. Seolah-olah Nazi dengan perwatakan Hitler telah membunuh Yahudi seramai 6 juta orang. 6 juta orang Yahudi terbunuh. Siapa bunuh? Nazi. Di bawah pimpinan Hitler. Tapi sedar atau tak sedar, Yahudi dibunuh betul atau salah? Benar. Tapi Yahudi mana? Yahudi-Yahudi inilah yang faham sebenarnya bahawa bumi Israel bukan lagi untuk mereka. Bila nak tubuhkan Yahudi Israel 48, mereka minta Yahudi-Yahudi hak sebenar pun kembali balik. Tapi geng-geng ni tak mau. Hak benar-benar 12 Bani Israel tak mau. Sebab dah dijanjikan Israel ni bukan untuk mereka. Mereka lebih senang dan selesa di bawah kepimpinan Islam. Waktu duduk di Palestin dulu. Islam lebih bagus, Islam lebih adil. Akibatnya tak dengar kata peristiwa Holocaust terpaksa dibuat. Akibatnya orang yang tak faham akan kesian kat siapa? Kesian kat Yahudi. Yahudi baik sebenarnya dibunuh. Jadi oh kesiannya kat Yahudi. Kita perlu buat secara cepat negara Israel ni bagi orang Yahudi ni ada penempatan, ada tempat tinggal. Benda ni untuk tagih simpati supaya orang orang kesian dekat Yahudi. Sebenarnya yang nak bukan 12, tapi yang nak itulah Khazaria. Zionis Ya'juj Ma'juj. Akhirnya dengan kejatuhan Turki Osmaniyah 1924, lalu dibahagikan wilayah-wilayah yang dipunyai oleh Osmaniyah. Itali ambil sikit, Perancis ambil sikit, Amerika ambil sikit, Jerman ambil sikit, dapat Israel. Dia Ya'juj Ma'juj ni sebenarnya keturunan siapa? Nabi Nuh. Dia ada anak nama Kanaan. Dia ada anak nama Sam. Dia ada anak nama Ham. Dia ada anak nama Yafis. Kanaan ni yang meninggal, hak tak mau ikut dia. Hak lemah itulah. Hak tak mau naik kapal. Sam melahirkan keturunan Arab. Ham melahirkan keturunan Negro lah, Habsyah kulit-kulit hitam tu. Yafis melahirkan keturunan Eropah.
keturunan Turk. Dia sebut Turk dulu, sekarang kebetulan ada negara Turki. Turk dalam bahasa Arab bermaksud tertinggal. Tertinggal maksudnya satu bangsa yang ditinggalkan di sebalik tembok. Tu sebenarnya keturunan Turk. Asalnya Yajuj Majuj ni keturunan Turk. Bukan merujuk pada Turki sekarang lah. Kebetulan nak sama. Turki pun memanglah keturunan tu juga. Turki pun Rusia, Mongol. Baik, sekarang kita tengok bila mereka keluar, mereka pi ke arah mana paling awal. Mereka naik ke utara. Bila naik ke utara daripada kawasan Rusia tu, kita ada satu kawasan yang dalam tu ada Sweden, yang dalam tu ada Finland, yang dalam tu ada Luxembourg. Biasa kawasan ni dipanggil kawasan Skandinavia. Dan Skandinavia terkenal dengan orang-orang Viking. Baik. Mereka bertukar jadi manusia-manusia Viking. Sekarang ni mereka Eropah Timur ni, England Eropah Barat. Waktu inilah mereka menukar mereka, konon-kononnya mereka adalah bangsa Anglo-Saxon, bangsa asal bagi Eropah, Eropah Barat. Sebenarnya mereka datang dari situ. Bila masuk ke sinilah, ni zaman perebutan antara tiga, Ireland, Scotland dan England. Baik, zaman ni zaman peperangan. Yang inilah yang digambarkan dalam filem Braveheart, lakonan Mel Gibson tu kan. Hak zaman perang tu kan, perang berebut tanah, perang berebut kerajaan. Ha, masa itulah mereka masuk. Jadi sebenarnya, paling awal mereka masuk, tanah Scotland. Di sinilah tertubuhnya Freemason buat kali pertama. Sebab tu disebut sebagai Scottish Rite. Lalu, bila keadaan reda, digabungkan semua kerajaan-kerajaan ni, dibentuk kerajaan United Kingdom, Great Britain ke, ikut dia lah. Jadi, bila tubuh the Scottish Rite, sekarang kita tahu dah Freemason dah tertubuh. Sekarang ni yang jadi masalah, Freemason dia bawa, siapa menganggotai Freemason tu? Dah dia yang tubuh, mestilah geng-geng Khazar tadilah. Mereka percaya kepada Gautu. Who is Gautu? Kan lambang Freemason dulu, dia ada lambang, ada huruf apa kat tengah tu? Huruf G. The greatest, the glorious architect of the universe. Siapa rujukkan mereka bagi huruf G? Sebenarnya base dia sudah ada zaman Nabi Ibrahim. Bila sebut zaman Nabi Ibrahim, dia merujuk kepada Namrus. Namrus lebih awal nak menyatukan semua wilayah. Assyria, Kaldia, Aramia, Sargon, Babylon dalam satu kerajaan. Dia nak mewujudkan One World Government. Satu pemerintahan di bawah satu pemerintah. Dan hari ini dia tukar jadi New World Order. Hari ini mereka dah tubuhkan sama saja. Ha. Maksudnya semua negara duduk bawah mereka. Di bawah negara-negara ada kuasa veto. Antaranya Amerika, British, China, Rusia dan Perancis. Ditambah negara G8. Okey, tahu tak negara G8? G8 tu kuasa veto tu 5 dah, 3 lagi. Kanada, Jerman, Jepun. Ni negara G8. Bila sebut United Kingdom, seolah-olah dia nak menyatukan ke-12 bangsa Bani Israel. Warna yang ada merah, biru dan putih. Okey, apa yang nampak tu? Ini adalah piramid pandangan belah atas ni. Cuba tengok. Ni ke atas. Okey, tengok eh. Ni Chokmar Firaun. Duduk dengan siapa Chokmar ni sekarang? Queen Elizabeth. Pasal apa benda Firaun boleh duduk dengan Queen? Pasal apa boleh duduk dengan Hakim? Hakim hari ni pakai apa? Hak putih berbulu tu. Ni hak zaman siapa ni? Ni zaman Firaun. Sekarang faham mereka ini adalah keturunan siapa? Dia keturunan dinasti 32 Ptolemaeus. Dinasti Firaun sebenarnya berakhir dinasti 31. Tapi Ptolemaeus masih lagi keturunan Firaun. Yang ni zaman Cleopatra. Bagaimana keturunan ni boleh pergi Eropah? Cleopatra berkahwin dengan Julius Caesar. Pergi ke Eropah. Kemudian Julius Caesar mati, kahwin pula dengan Octavius. Kemudian dapatlah anak Selena, Mark Antony.
Nah, keturunan-keturunan dia kemudian menjadi keturunan raja-raja di Eropah. Kumpulan inilah yang dikenali sebagai Merovingian. Bergabung dengan 13 keluarga Illuminati. Estor, ada keluarga Lee, ada keluarga Freeman, ada keluarga Kennedy, ada keluarga Onassis, ada keluarga Disney, ada Rothschild, ada Rockefeller, ada Wenduin. Jadi 13 ni yang jadi ketua mereka ialah Merovingian. Siapa ratu dia? Queen Elizabeth. Kan kalau kita main Facebook kan, ada peta dunia kan. Lepas tu dia buat gambar kepala. Cuba bilang kepala tu ada berapa. Dan kita pun masuklah ke Facebook, buat wall kita. Kita pun mengadulah kat situ. Macam mereka mengadu kat Wailing Wall lah. Hari ni bergaduh dengan suami, tulis dalam ni. Hari ni minum teh, oh kedai Pak Cik Mat, bubuh dalam ni. Semua kita nak kongsi. Betul ke tak?